Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Ditlantas Polda Bali bersama Jasara Harja menggelar pameran safety riding di timur lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Pameran ini juga menampilkan tips aman saat berkendara dengan harapan dapat mengingatkan masyarakat agar tertib berlalu lintas. Dalam pameran safety riding ini, tampak petugas dari Ditlantas Polda Bali juga berbagi tips aman berkendaraan. Petugas memberi tips mengenai persiapan sebelum berkendara, mulai dari kelengkapan surat-surat STNK dan SIM yang harus dibawa, serta penggunaan jaket dan helm yang berstandar SNI, hingga pengecekan kendaraan seperti memastikan kondisi ban, lampu, klakson, dan bagian kendaraan lainnya. Tak ketinggalan atraksi poluan saat mengendarai brigade motor juga mampu mengundang perhatian warga sekitar. Tampak atraksi para poluan cantik yang begitu lincah mengendarai motor besar melintasi trek zigzag juga mampu mengundang perhatian warga Denpasar. Dikatakan kegiatan ini penting digelar untuk mengingatkan kembali masyarakat mengenai tata tertib dan keamanan dalam berlalu lintas. Mengingat secara umum, di Indonesia rata-rata angka kecelakaan mencapai 60-70 korban jiwa dalam sehari. Safety riding atau untuk pendidikan keselamatan berlalu lintas merupakan suatu bagian yang mendasar untuk merubah mindset kita di dalam berlalu lintas. Karena ketika kita berlalu lintas, kita sering melihat adanya pelanggaran, adanya hal-hal yang membahayakan keselamatan bagi dirinya atau orang lain. Kegiatan ini juga diisi dengan pameran subbidang yang ada di Ditlantas Polda Bali, termasuk mobil SIM keliling. Sinta Pramadewi, Komang Suarbawe, Kompas Dewata.